Tchau. <sighs> Cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahuma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di edisi kali ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menemani layar kaca Anda di Channel Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa dalam program Belajar Islam segmen Hadis Pilihan. Dan untuk edisi kali ini insyaallah topik kita terkait dengan bulan Rajab dan Sya'ban atau terkait dengan beberapa hadis yang sahih dan dhaif terkait dengan bulan ini. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Nah, ini yang akan kita pelajari dari ustadz kita, pendidik kita, murabbi kita, Ustadz Abu Abdullah Muhammad Yusron Ansor, LCMA, Hafizahullah Ta'ala baik saya ingin sapa dulu saat kita yang berada di samping saya di pagi hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya nih saat pagi hari ini alhamdulillah, masyaAllah aktivitas dakwahnya juga lancar saat, alhamdulillah. Taib. ini terkait dengan bulan Rajab dan Syakban ini mungkin saat karena kita sudah berada di bulan uh, yang Rajab. mulia ini bulan Rajab. Untuk mengefisienkan waktu kita mari menyimak pelajaran dari Ustaz kita Fal fursah mutahah li fadilatihi fal yatafaddal mashkurin wa ma'jurin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala rasulihil al amin Wa alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bihsan ila yamiddin amma ba'd Pemirsa Umat TV yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sekian banyak hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hamba dari sebagian yang lainnya. Dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Dan rabbmu dialah yang menciptakan siapa saja dan apa saja yang diinginkannya dan dia juga yang memilih diantara sekian hamba-hambanya untuk dia utamakan dari yang lainnya maka nalahumul khirah mereka-mereka tidak punya hak untuk memilih mereka tidak punya hak untuk melebihkan sebagian dari yang lainnya tapi Allah lah yang mengutamakan sebagian hambanya dari sebagian yang lain Pada pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah Nufai Ibn Al Harits radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang beberapa bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di antara sekian bulan-bulan yang ada. Dan ini nanti akan kita pahami bahwa Allah memuliakan hamba-hamba dan makhluknya bukan cuma sekadar Allah memuliakan malaikat ya Allah memuliakan manusia di antara makhluk yang lain tapi juga termasuk pemulihan Allah kepada sebagian bulan dari bulan-bulan yang ada Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakrah Nufai Ibnu Al Harits radhiyallahu taala anhu Beliau ini salah seorang sahabat yang mulia yang lebih dikenal dengan kunyah beliau Abu Bakrah. Nama beliau adalah Nufay ibn al Haris ibn al Kaladah as Saqafi radhiyallahu taala anhu. Dikatakan beliau adalah salah seorang yang dulunya budak lalu dibebaskan, dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sebagian menisbatkan beliau kepada Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini seorang sahabat yang terkenal dengan ibadah beliau, terkenal dengan kesolehan beliau dan juga telah meriwayatkan sekian banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di antara keutamaannya dalam perang yang pernah terjadi dalam di zaman sahabat beliau memilih untuk tidak ikut serta di pasukan manapun. Beliau memilih untuk menghindari fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin waktu itu. Dan beliau wafat di tahun ke-51 Hijriah atau 52 Hijriah dan dikatakan beliau berpesan untuk disolati oleh para sahabat dan tabi'in yang diimami oleh sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang beliau ceritakan kepada kita ini adalah hadis penggalan dari khutbah atau penyampaian-penyampaian Nabi SAW pada saat wukuf di Arafah di tahun ke-10 Hijriah. Yaitu salah satu khutbah beliau pada Haji Wada. Di mana Nabi SAW banyak berpesan kepada para sahabatnya dan tentu saja kepada umat sekaligus tentang hal-hal yang penting diperhatikan di waktu-waktu tersebut dan juga pada waktu kita hari ini. Di antaranya beliau menyampaikan tentang kemuliaan tanah haram dan kemuliaan bulan-bulan tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW wasallam bersabda, Inna zamana qad Sesungguhnya zaman terus berputar. Dia telah berputar. Kahai atihi, sebagaimana memang telah begitu modelnya, bentuknya. Yawma khalaqas samawati wal ar. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Lalu beliau mengatakan, ya, Yawma khalaqas samawati wal ar. As-sanatu isna asyarat satu tahun itu jumlahnya 12 bulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan yang ada ada yang disebut dengan bulan-bulan yang haram. Salas mutawaliat, di antara empat bulan yang haram tersebut ada tiga bulan yang berturut-turut urutannya yaitu Dzulqa'dah, zulhijjah dan muharram bulan dzulqa'dah bulan ke-11 dzulhijjah bulan yang ke-12 dan bulan muharram yang merupakan bulan pertama dari bulan-bulan Islam lalu beliau mengatakan warajab mudhar dan ada juga yang tidak berurutan yaitu rajab mudhar rajab yaitu bulan ke-7 yang sekarang kita berada di dalamnya. Yang sekarang kita berada di hari kedua di bulan Rajab. Masih awal-awal di bulan Rajab. Rajab ini dikatakan sebagai Rajab Mudar. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alladhi bayna Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumada, yang dimaksudkan adalah Jumada al-Akhirah, Karena Jumad ada dua, Jumad al-Ula dan Jumad al-Akhirah. Maka yang dimaksudkan sini adalah Jumad al-Akhirah. Iaitu bulan yang ke-6. Dan di antara bulan Syakban, bulan yang ke-8 sebelum bulan Suci Ramadan. Ini penggalan hadis yang insya Allah akan kita terangkan tentang makna dan sekaligus kita jelaskan tentang hakikat bulan Rajab dan apa-apa saja yang perlu untuk kita perhatikan di bulan Rajab ini. dan juga penjelasan apakah ada amalan-amalan khusus yang kita dianjurkan tentang bulan Rajab karena kita dapati ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan beredar di tengah-tengah masyarakat ini yang coba kita jelaskan secara singkat insya Allah dalam pertemuan kita pagi hari ini Pemirsa Umat TV yang berbahagia kalau kita perhatikan hadis kita ini Maka hadis kita ini adalah penjelas terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah di ayat 36. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sunnah atau hadis di antara fungsi utama hadis atau sunnah adalah menjelaskan terhadap Al-Qur'an. Wa anzalna wa nazzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun dan telah kami turunkan kepada muadzikr dan kata Allah agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada mereka tentang apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka mau berfikir jadi fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan apa-apa yang tercantum dalam Al-Quran Di antaranya adalah hal-hal yang sifatnya global dalam Al-Quran Rinciannya nanti datang pada hadis-hadis Nabi SAW dalam surat At-Taubah di ayat ke-36 Allah mengatakan Inna iddatas syuhuri inda Allah isna fi kitabillah Sesungguhnya jumlah bilangan bulan kata Allah ada 12 bulan Allah telah tetapkan dalam kitabnya Yawma khalaqas samawati wal ard Sejak diciptakannya langit dan bumi Sudah demikian ketetapan Allah SWT Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini kata Allah, ada bulan-bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Dalika dinul qayyim, itulah ketetapan dari din yang lurus ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian sampai mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada jumlah bulan 12. Dan di antara 12 bulan itu ada empat bulan yang diharamkan. Tapi Allah tidak menerangkan kepada kita, Allah tidak menyebutkan kepada kita apa saja empat bulan yang haram tersebut. Nanti dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Dan inilah fungsi dari hadis untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya global dalam Al-Quran. Dalam hadis ini disebutkan, zaman itu terus berputar sebagaimana diciptakan awal kali. Kenapa Allah perlu menyebut atau Nabi SAW menyebutkan hal ini? Ini kaitannya dengan kelakuan orang musyrikin waktu itu, karena bulan haram memiliki beberapa larangan-larangan. Atau ada berapa hal yang perlu diperhatikan di bulan haram tersebut Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti insya Allah Tapi mereka Tidak mau Ikut dengan aturan bulan haram tersebut Sehingga kadang Mereka mengaturnya sendiri Ya umpamanya telah datang bulan Dul hijjah atau dul qadah Padahal mereka Masih berperang waktu itu Dan ini termasuk larangan pada waktu bulan-bulan haram. Akhirnya mereka mengatakan, "Kita tunda bulan haram. Kita ganti dulu. Bulan yang halal kita jadikan bulan haram, bulan haram kita jadikan bulan halal. Nanti kalau sudah selesai pertempuran kita ini, ya kita bulan yang lain, yang umpama bulan Sya'ban kah atau bulan Ramadan atau bulan-bulan ya uh, apa bulan Jumada atau bulan Rabi' itu yang kita jadikan bulan haram. Sekarang ini kita melakukan apa saja yang kita inginkan termasuk di antaranya adalah peperangan. Dan ini yang disebut oleh Allah innaman nasi fil kufar. Mereka menunda-nunda sesuai dengan keinginannya. Maka Allah mengatakan demikian pula Nabi SAW dalam hadis kita ini bahwa sudah demikian ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Maka kata Nabi SAW, di antara 12 bulan tersebut yang terus berputar Ya terus berputar dan kata-kata kadistadara kahiyatihiyau makhlakas samati wal ar. Ini menjelaskan bahwa hendaknya kalian bersabar karena dia akan berputar akan datang nanti waktu bulan-bulan halal bulan yang diharamkan cuma empat dan yang dihalalkan ada delapan. Kenapa kalian tidak bisa bersabar untuk menunggu bulan-bulan atau bulan-bulan selain bulan haram tersebut? Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bulan yang haram itu adalah bulan Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Muharram dan Rajab motor Pembahasan kita pada pagi hari ini kita khususkan pada bulan Rajab motor Karena sekarang kita berada di bulan yang mulia ini. Rajab bulan yang ketujuh disebut dengan Rajab Mudor dinisbatkan kepada Mudor, salah satu kabilah yang dikenal di Arab sana. Dan penisbatan ini karena kabilah Mudor adalah kabilah yang sangat memuliakan bulan Rajab ini. Sampai-sampai dikatakan mereka lah yang terus menghormati bulan Rajab sehingga mereka tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran di bulan Rajab tersebut berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya atau beda dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Maka dia dinisbahkan kepada mudor menunjukkan bagaimana perhatian kabilah mudor secara khusus ke terhadap bulan Rajab ini. Rajab dari sisi bahasa menurut ahli logoh, ahli bahasa Arab mengatakan Rajab sendiri memang artinya adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Dan Rajab ini dikatakan memiliki banyak nama-nama yang lain ya. Sampai ada yang mengatakan 14 nama Ibnu ya Ibnu Ibn Raj, uh, Ibn Rajab al hambali mengatakan sampai 14 nama. Ya Ibnu Hajar sampai mengatakan Ibnu Hajar Asqalani sampai mengatakan 17 ya. Kurang lebih nama lain daripada bulan Rajab. Dan kaidah dalam bahasa kaidah dalam uh, bahasa Arab sesuatu ketika mulia memiliki banyak nama. Makanya, dikatakan di antara hal yang menunjukkan kemuliaan Allah, Allah memiliki nama-nama yang sangat banyak. Rajab ini adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan yang haram. Apa maksud dari bulan-bulan yang haram? Sebagian umat Islam memahami bulan haram itu bulan yang berbahaya, bulan yang memiliki. Uh, bulan yang sangat sakral dalam artian memiliki beberapa hal-hal uh, yang uh, menyeramkan, suatu yang berbahaya untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ya sampai-sampai ada yang mengatakan tidak boleh kita nikah di bulan-bulan haram, ya atau tidak boleh kita membangun rumah di bulan haram, tidak boleh kita melakukan proyek-proyek besar di bulan haram, karena tidak bulan-bulan yang berbahaya. Padahal kalau kita jel, e, melihat penjelasan para ulama kita, mereka mengatakan bulan-bulan haram, haram dari kata-kata al-hurmah yang memiliki hormat, ihtiram yang patut di ihtiram. Artinya bulan-bulan yang agung, yang mulia, yang memiliki kehormatan, memiliki keagungan sehingga dia adalah bulan yang dihormati. Dan dia dihormati, diagungkan karena memiliki keutamaan-keutamaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah menjelaskan ketika menafsirkan ayat dari surat At-Taubah ayat 36 tadi dengan pula kata bin Dia Masdusi salah seorang tabi'in ahli tafsir mengatakan bahwa bulan-bulan yang haram tersebut empat bulan yang ada adalah bulan-bulan yang paling mulia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Dilarang atau sangat uh, diingatkan tentang bahaya melakukan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut Walaupun pada dasarnya kemaksiatan, kezaliman dan yang lainnya diharamkan di bulan mana saja Namun di bulan tersebut kezaliman, dosa-dosa lebih digandakan dosa, uh, siksanya dan ancamannya serta hukumannya oleh Allah SWT Sebagaimana amalan amalan kebaikan akan ditambah pahalanya insya Allah di bulan-bulan yang penuh kehormatan tersebut. Oleh karena itu, bulan-bulan yang dihormati ini seharusnya kita menggandakan memperbanyak amal-amal soleh dan menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari amalan-amalan keburukan. Dan inilah salah satu makna firman Allah, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan bulan-bulan tersebut yang dimaksudkan adalah 12 bulan yang Allah miliki. Tapi kebanyakan mengatakan yang dimaksudkan adalah 4 bulan secara khusus. Bukan berarti bulan-bulan yang lainnya tidak mengapa kita berbuat kedoliman. Namun kenapa diingatkan secara khusus di 4 bulan ini? Karena kedoliman di bulan-bulan ini dosanya lebih daripada yang lainnya. Pendapat yang kedua setelah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan bulan haram adalah bulan yang penuh kehormatan, dilipatgandakan pahalanya dan dilipatgandakan juga dosa dan hukuman bagi orang yang bermaksiat. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksudkan bulan haram adalah bulan yang diharamkan peperangan padanya. Mereka berdasarkan dengan dalil firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah mengatakan yasaluna ka an syahril harami qitalin fih. qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya tentang hukum berperang di bulan-bulan yang haram. Maka Allah mengatakan katakanlah wahai Muhammad bahwa berperang di bulan-bulan tersebut adalah termasuk dosa dosa besar. Tapi kata Allah selanjutnya wasadun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl namun menghalangi orang dari baitullahil haram dan kufur kepada Allah dan mengeluarkan orang dari masjidil haram mengusir dari masjid haram itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ayat ini menjadi dalil bahwa di bulan haram dilarang berperang Makanya, mereka mengatakan bulan haram ini dinamakan bulan haram karena dilarang peperangan padanya. Sebenarnya, hal ini tidak bertentangan dengan makna pertama bahwa ini salah satu di antara pelarangan pada bulan-bulan haram. Cuma, ulama kita berbeda pendapat tentang hukum berperang di bulan-bulan haram. Apakah hukumnya tetap terlarang hingga akhir wafatnya Nabi SAW dalam artian hingga? Syarat ini sempurna atau hukum pelarangan berperang di bulan haram ini telah dimansuh, telah dihapus. Kebanyakan ulama kita mengatakan telah dihapus. Buktinya para sahabat Ridwanullahi alaihim jami'an uh, di zaman-zaman khulafar Rashidin banyak yang berperang di bulan-bulan haram. Ini berarti bahwa mereka sepakat bahwa memang pernah ada pelarangan tapi akhirnya dibolehkan. Dalam artian telah dimansuh atau bin Abi Robah seorang tabiin yang mulia mengatakan hukumnya tetap terlarang dan ada ulama yang mencoba mengkompromikan dan mengatakan bahwa uh, pada dasarnya dia terlarang namun jika seseorang atau jika kaum muslimin telah berperang sebelum bulan Haram ya seperti di bulan Jumada al-Ula dan akhirah lalu datang bulan Rajab dan masih terjadi peperangan maka ini tidak mengapa yang terlarang adalah ketika memulai peperangan di bulan Rajab Adapun dia hanya bagian dari bulan sebelumnya, maka tidak terlarang. Dan ada yang mengatakan juga dia tidak terlarang kalau dia jihadnya adalah jihad yang sifatnya defensif untuk mempertahankan, bukan jihad yang ofensif yang memulai. Allah Taala Alam. Tapi intinya bahwa ini menunjukkan bagaimana kemuliaan dari bulan uh, bulan haram tersebut. Uh, pertanyaannya khusus di bulan Rajab ini. Jika memang dia adalah bulan yang mulia, apakah ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab ini? Kalau kita perhatikan, bulan-bulan haram yang lainnya, seperti bulan Muharram, ada amalan khusus seperti puasa, umpamanya puasa di bulan Muharram, dan juga bulan Dul Hijjah, ada amalan-amalan khusus yang nanti, menurut suatu saat akan kita terangkan bulan Dhul Qadah tidak disebutkan secara khusus amalan-amalan yang dianjurkan tapi dia mulia secara umum bagaimana dengan bulan Rajab apakah ada amalan-amalan khusus yang perlu untuk kita lakukan di bulan Rajab ini kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bulan Rajab ini maka ada beberapa amalan-amalan yang kelihatannya dianjurkan di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi s.a.w. alaihi berumrah sebanyak empat kali selama masa hidup beliau. Dan salah satu dari empat kali umrah beliau itu terjadi di bulan Rajab. Dan ini isyarat bahwa ada kemuliaan di bulan Rajab untuk mengadakan umrah. Akan tetapi riwayat ini ditolak oleh Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan tidak benar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah umrah di bulan Rajab. Dan menurut Ibnu Qayyim kebanyakan atau umrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan di bulan Dzulqa'dah. Wallahu taala alam. Jadi intinya tidak dianjurkan secara khusus umrah di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut dengan atirah. Atirah adalah penyembelihan di bulan Rajab. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Anjuran atau dulu orang-orang jahiliyah terdahulu menyembelih itu di bulan Dhul Hijjah dan juga di bulan Rajab yang dinamakan dengan atirah. Cuma ikhtilaf ulama kita, apakah hal ini terus dianjurkan adanya penyembelihan hewan uh, di bulan Rajab. Ada yang mengatakan bahwa tetap dianjurkan adapun perbedaan kita dengan kaum jahiliyah terdahulu mereka ketika menyembelih mereka persembahkan kepada tuhan-tuhan berhala-berhala mereka adapun kita melakukannya takarrub ila azza wa jal. namun yang kebanyakan mengatakan bahwa dia juga sudah tidak dianjurkan maka pendapat yang lebih wajib pun bahwa tidak ada anjuran secara khusus menyembelih di bulan Rajab kemudian yang ketiga adalah uh, anjuran untuk berpuasa. Apakah ada anjuran khusus untuk berpuasa di bulan Rajab? Jawabannya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut namun disimpulkan oleh para ulama kita ya mulai Ibnu Salah, Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya termasuk Imam Ibnu Hajar Asqalani As rahimallahu taala memiliki satu buku khusus tentang masalah ini dalam buku beliau yang berjudul Tabiinul Ajab fi Bayan Fadli Rajab. dalam buku ini beliau menjelaskan hadis-hadis yang ada yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab yang beliau simpulkan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang anjuran berpuasa di bulan Rajab tidak di awalnya, tidak di tengahnya dan tidak di akhirnya dan seterusnya. Intinya, bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Mari kita memperbanyak amal-amal soleh kebaikan di bulan ini dan mari kita menghindarkan diri kita sejauh-jauhnya dari setiap macam kemaksiatan tapi tidak ada amalan-amalan khusus yang perlu untuk kita kerjakan. Tidak puasa, tidak umrah, dan tidak penyembelihan, dan tidak juga sholat yang disebut dengan sholat ragaib atau yang lainnya. Tapi bagi yang melakukannya, karena dia sudah terbiasa melakukan kebaikan tersebut, lalu mau menambah kuantitas dan kualitasnya silahkan. Tapi yang kita maksudkan, yang terlarang, yang tidak dianjurkan adalah meniatkan puasa khusus di bulan Rajab. Adapun jika kita sudah biasa puasa Senin Kamis, biasa puasa tiga hari dalam sebulan, maka silakan, insya Allah pahalanya lebih besar. Tapi tidak ada amalan-amalan yang khusus yang kita niatkan karena datangnya bulan Rajab dan bisa difahami dengan baik. Allahu Taala ala wa alam, sallallahu ala, ala Nabi Muhammadin, ali wassalam, wa ali wa sahibi asallam, wa akhirul da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi pembahasan yang bolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dan terima kasih banyak Ustaz dan sudah beberapa penelpon di pagi hari ini masuk. Untuk Anda yang baru bergabung di pagi hari ini, marhaban bikum di channel kesayangan Anda. Saat ini Anda tengah menyaksikan program live terkait dengan pembahasan kita satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Saya akan kembali dengan penelpon berikut ini selepas jeda yang mau lewat. Tetap di Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa.